Oke, tadi dapat Kuto Jawa Utara sama Joglo Semarkerto loko ketupat. Tapi udah mateng ketupatnya loko, yang ketupat coklat. Tadi nggak sengaja ketemu temanku Ian, dan sekarang diajak trekking. Trekking itu artinya mencari spot, jalan-jalan. Nanti kita agak ke dari jembatan Tumiang itu ke arah selatan dikit. Nanti ada spot yang sebenarnya udah banyak ditempatin, dipakai sama teman-teman Relven Purwokerto, cuma aku belum pernah ke sana. Aku penasaran, makanya aku minta Mas Ian nganterin. Yuk, trekking yuk. Oke, sekarang aku sudah agak bergeser. Jembatan Tumiang itu yang biasa spotting itu aku di sana itu, di atas sana, dan aku agak geser ke arah selatan. Di sini ada spot, nanti ada lurusan sebelah sana. Ini buat fotografi. Emang aku mau nyoba motret kereta dari sini pakai kameraku. Jadinya aku geser ke sini. Ini tempatnya di pusaran air, jadi aku harus hati-hati banget ini. Jangan kira itu nggak dalam ya, itu dalam. Terus kita lompat dulu. Nah, ini view yang ke arah stasiun Karangsari. Ini sinyal masuk stasiun Karangsari, C10 sama C20. Habis ini ada Taksaka dari sana. Terus dari sebelah sana itu ada Bengawan nanti. Taksaka duluan yang mau lewat. Kita tunggu Taksaka pagi. Habis itu Bengawan dari sana, terus belakang sebelah sana lagi ada Argolawu. Rame pokoknya siang ini. Kita tunggu Taksaka. Aduh, Mak. Kaget Taksakanya pakai loko ketupat yang belum mateng, yang warna hijau. Maaf banget, karena saking kagetnya dari jauh sana tadi lihat loko Taksakanya pakai ketupat hijau, aku langsung nggak fokus sama kameraku. Aku langsung ngambil kamera DSLR ku, aku motret. Jadinya tadi foto aja ya. Aku lari-lari ngambil kamera DSLR di belakang itu, di tempatnya Mas Ian di belakang. Akhirnya dapat loko ketupat hijau. Soalnya aku belum pernah dapat yang loko ketupat yang warna hijau. Jadinya tadi agak terburu-buru, agak kaget, jadinya nggak kepikiran rekam, langsung kepikiran motret. Jadinya tadi video Taksakanya mohon maaf banget ya, nggak ada. Tak ganti foto tadi, hasil fotoku Taksaka loko ketupat hijau. Habis ini kereta api Bengawan dari belakang sana. Nggak tahu Bengawan dulu apa Argolawu dulu, apa jangan-jangan papasan di sini. Semoga bisa papasan di sini. Kita tunggu Bengawan sama Argolawu. Thank you.
Ya, tadi baru dikabarin temen yang lagi hunting di Purwokerto, ternyata bangun kartanya ada gangguan di stasiun Purwokerto. Jadinya dia terlambat. Dan aku dari Tomia langsung aja jauh ke stasiun Karanggandul. Nah, itu stasiun di belakang stasiun Karanggandul. Nah, di sini bangun kartanya katanya udah berangkat Purwokerto. Berarti bentar lagi lewat Karanggandul. Kita nonton bangun karta di stasiun Karanggandul aja yuk. Kita tunggu Karang. Kita tunggu Karanggandul. Kita tunggu bangun karta.